kalian nanti akan mendapatkan pengarahan, akan mendapatkan bimbingan dari Ibu Yani. Ini nanti kalian akan mendapat pelatihan dari Udinus, ya. Kampus Udinus kalian sudah kenal semua? Sudah. Di kampus Udinus di situ nanti kalau kalian sudah selesai SMA, SMK, ya, bisa kuliah di IT-nya, komputernya, tekniknya bagus-bagus semua. Ya, apalagi zaman sekarang, era sekarang, kalau kalian tidak punya modal, tidak punya bekal keterampilan IT yang bagus untuk mencari lagi pekerjaan, akan susah, akan sulit. Tapi kelak kemudian kalau kalian sudah punya bekal kemampuan IT, kemampuan teknik yang bagus, syukur-syukur kalian bisa belajar. Thank you. Thank you. Di sini dulu saya akan menyampaikan materi
satu platform di luar negeri yang biasa digunakan untuk pembelajaran online ya. Oke, jadi mungkin nanti tampilan seperti ini, nanti kita akan praktis untuk membuat akun dan belajar dengan Edmodo ya. Karena sebetulnya untuk Edmodo ini ada tiga tipe akun, yang pertama untuk guru, yang kedua ada siswa, dan yang ketiga ada untuk orang tua ya. Nah, karena di sini audiensnya siswa, nanti kita akan fokus di siswa, tapi tentunya akan terkait nanti dengan akun guru. Nah, nanti untuk akun guru bisa pakai akun saya, nanti saya buat kelas, kemudian saya masuk ke kelas. Oke, sebelum kita ke materi, saya perkenalkan dulu. Kemudian ada di riwayat pendidikan, saya di Unitus sejak 2014 ya. Kedua saya di Unitus 1 tahun, kemudian 1 tahun di Malaysia. Kemudian ini pekerjaan saya jadi dosen dari tahun 2014 sampai sekarang. Oke, cukup perkenalannya, kita ke pembelajaran asing dengan mudah dan sebelum ke praktikum, saya mendengarkan dulu untuk sekilas mengenai Edmodo ya. Karena kita sebagian besar tadi belum tahu apa itu Edmodo. Jadi di sini kemarin saya menyampaikan materi ini di materi untuk guru-guru seluruh Indonesia dan Indonesia. Di sini guru dan dosen ini kalian sebagai peserta didik ini dapat menjadi generasi yang kompetitif di era apalagi sekarang masa pandemi mengharuskan sebagian besar kita harus melakukan pembelajaran secara online. Jadi mau tidak mau kalian harus belajar secara daring ya. Nah, salah satu caranya dengan pembelajaran mengubah pembelajaran cara yang lama dengan tatap muka menjadi pembelajaran dengan cara baru yang kita kenal dengan konsep e-learning ya, atau pembelajaran secara online. Nah, salah satu platform di e-learning ini ada Edmodo, tentunya ada juga platform lain seperti namanya Google Classroom ya, itu yang sangat populer dari Google. Kemudian mungkin kalau yang resmi dari Kemendikbud itu ada namanya Kelas Maya. Nah, kemudian untuk Edmodo ini lebih cocok digunakan. Jadi saya jelaskan perbedaan antara Edmodo dengan Google Classroom ya. Kalau Edmodo ini cocok digunakan untuk proses pembelajaran e-learning yang sepenuhnya. Jadi kalau di Google Classroom ini digunakan sebagai penunjang saja, tapi kalau di Edmodo ini bisa powerful semuanya, karena tadi mencakup tiga jenis akun, ada guru, kemudian ada siswa, dan ada orang tua ya. Jadi orang tua kalian pun bisa memantau hasil pembelajarannya dengan Edmodo ini ya. Nah, kalau di Edmodo ini usability-nya lebih baik. Kalau di Google Classroom, UI-nya atau user interface atau antar mukanya ini lebih mudah dipahami. Mungkin tahu kalau punya Google. Nah, untuk Edmodo ini salah satu caranya nanti kalian sudah punya Google ya. Ya. Oke, jadi nanti untuk pendaftaran untuk registrasi kalian bisa ini juga sekilas tentang Edmodo. Jadi Edmodo ini teknologi pendidikan yang menggunakan alat komunikasi, kolaborasi,
dan semoga kelas 12 ini dari kelas 12 itu saya kelas 9. Walaupun sebenarnya Edmodo juga bisa digunakan di perguruan tinggi. Jadi untuk cakup untuk semua level pendidikan sampai dengan postgraduate atau pasca sarjana. Kemudian di sini juga ada untuk orang tua juga. Kalau kalian punya paket data bisa kalian browsing di Google Play Store ya yang pakai Android. Itu ada namanya aplikasi Edmodo. Di situ kalian akan menemukan juga jenis aplikasi yang pertama aplikasi khusus untuk siswa dan guru, yang kedua ada aplikasi khusus untuk orang tua. Orang tua logonya warna putih, untuk siswa dan guru warnanya kuning seperti ini. Nah, kalau logo lama ini seperti ini, kemudian tahun 2020 awal sejak masa pandemi ini berubah logo ini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita bicara kapan didirikan, Edmodo ini berdiri sejak 1 September 2008 oleh Ibu Mital. Nah, ini CEO-nya ya. Karena ditentukannya bulan September 2008. Nah, kalau berdirinya ada Network, Disponator, dan untuk organisasi internetnya di sini ada Business System Education, ini ada di Amerika Serikat ya. Nah, kemudian untuk update-nya, penggunanya sudah 66,9 juta. Ya, jadi penggunaan Edmodo ini sudah kalau diupdate mungkin karena masa pandemi sudah mencapai 100 juta user ya, baik itu guru, siswa maupun orang tua. Kemudian untuk Edmodo ini aplikasi yang menarik bagi guru maupun dosen, begitu juga siswa maupun mahasiswa dengan elemen sosial yang di Facebook. Ya, kalian mungkin bermain media sosial Facebook ya. Ini mirip, akan tetapi ada nilai yang lebih besar karena di sini ditujukan untuk proses pembelajaran. Ya. Dan itu juga merupakan aplikasi yang aman dan cenderung yang tidak gratis. Nah, selain bisa kalian lihat di web, untuk kalian sebagai siswa nanti untuk bisa mendaftar harus punya invitor atau undangan dari guru. Nah, nanti saya sebagai guru akan memberikan kode. Nah, kalian siswa akan registrasi. Jadi kuncinya memang ada di guru. Nah, nanti diharapkan gurunya juga bisa kita berikan pembelajaran. Sebagai guru atau dosen nanti akan bisa kemudian memantau jika ada dalam tanda kutip di sini bagi siswa atau orang asing ya, karena hanya yang punya kode yang bisa masuk dan menggunakan nama ataupun alamat tinggal yang sesuai. Jadi bisa memantau, oh ini siswa saya, oh ini bukan siswa saya, jadi ketahuan. Nanti bisa dihapus sama guru kalau misalkan siswa tersebut masuk ke kode kelas yang mulai kode kelasnya ya. Kode kelasnya apa Pak? Ya, tadi itu ada invite code ya. Kalian daftar, masukkan email kalian sendiri, email kalian. Tidak usah, kita hanya perlu email saja, alamat email. Apa saja ini kalian buat? Kita buat akun Edmodo ya, bukan buka email. Aku buka email. Nah, di atas, di paling atas itu ada kelas or school code. Nah, kalian masukkan S4 TRA.
Tika Rahmawati.
Ini baru satu yang masuk. Yang lain belum cancel. Langsung aku mau direngami.